Gimana teman-teman? Keren gak tuh? Oke, bagaimana? Berhasil dan mirip gak seperti dimana kalian gunain di Bapak ke SMP kalau udah mirip? Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video Minecraft kali ini aku bakal cobain tekstur dari Bapak Kau SMP season 3 teman-teman. Nah ini mirip nggak ya, atau memang mirip, atau ini memang asli ya teman-teman? Jadi kita bisa review bersama-sama aja dulu, karena aku nggak tahu apakah ini asli atau juga benar atau asli, sama aja sih, asli atau bukannya gitu ya. Jadi ini adalah tekstur Bapak Kau SMP 3 teman-teman. Oke, nah daripada berlama-lama, aduh harimau lagi gelap. Ih, bentar aku coba set dulu ya teman-teman. Kita coba set tim 0 side, bentar-bentar nggak kelihatan nih, susah jadinya teman-teman. Gimana ya, itu nggak kelihatan gitu. Nah salah ya kan, nah ya nggak bisa. Ya udah kalau nggak bisa gitu, kita sekarang tidur aja. Ini aku bakal keganti ya teman-teman. Jadi enggak jadi pencet inventory buat ambil buka open gitu loh. Jadi kita coba dulu, kita build. Nah terus kita tidur dulu. Nanti setelah kita udah tidur, sekarang kita nanti bakal sekarang atau apa ya. Oke, nah sekarang kita baru ganti teksturnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke escape, kita ke option, kita ke resource pack, terus kita pilih yang ini teman-teman, yang di versi 1.16.2 dan sampai 1.16.5. jadi sini ada dua tekstur, ada yang 1.11 sampai 12 dan ada juga 1.16 dan ke atasnya. Oke, kita coba yang ini ya, saya of pixel. Oke, kita pencet. Nah kalau sudah kalian pencet down aja, nah layarnya udah berubah ya teman-teman, yang awalnya warna merah sekarang jadi warna hitam. Oke, semoga bisa ya teman-teman. Apakah ini benar? Lihat tuh, memory hub 714 per 1000 berapa itu? 1600 ya? Enggak kelihatan. Oke, nah udah. Nah, teman-teman, lihatlah teksturnya. Keren sekali, teman-teman. Awannya pun berubah. Wow, benar enggak ya? Mirip enggak ya? Keren banget sih, teman-teman. Tapi itu ada garis gitu loh, garis sulit. Kalian bisa lihat ada garis yang kayak motong gitu. Keren banget sih. Dan lapanya juga berubah teman-teman. Lapanya agak kegelapan gitu ya teman-teman. Dan obornya pun berubah ya. Nih lihat nih obornya nih, jadi agak gelap gitu teman-teman. Waduh keren banget awannya ya. Wah wah wah. Oke, jadi untuk cara mengaktifkan awannya, kalian ke option, kalian ke video setting, kalian ke detail. Nah di sini kalian aktifin mana ya, kostum sky-nya ya, kostum sky-nya. Oke, kalian aktifin sini, kostum sky-nya kalian aktifin ya. Jadi kalian bisa lihat itu awannya gitu. Kita coba matikan. Nah, kan gelap. Terus kalian aktifkan lagi. Nah, baru kelihatan teman-teman. Bakal nunggu juga sih untuk aktifinnya. Nah, jadi ya kalau detail nih yang menurut kalian penting aja kalian aktifin ya. Kayak biome blend ini kalau kalian ngelak kalian turunin aja sesuai kemauan kalian. Aku segini aja dulu dan ini udah lumayan bagus kok. Oke, sekarang kita coba review dulu dari GUI-nya ya. Kita buka inventory. Nah GUI-nya ini agak gelap-gelapan gitu ya teman-teman. Sekarang kita coba tengok di building block ya, di building block ini yang berubah apa. Oke, kita lihat semuanya mulai agak gelap-gelapan ya. Kacanya sih oke, kacanya berubah. Oke, kita ambil yang berubah-ubah ya, mirip berubah. Karena ada yang beberapa nggak berubah dan ada juga yang berubah. Jadi kita ambil ini berubah nggak ya? Aku lupa. Karena aku nggak main di versi 1.16, jadi aku nggak terlalu tahu ya teman-teman. Oke, ini lihat teman-teman, terlalu mencolok warnanya ya teman-teman. Keren sih. Oke, apa lagi yang berubah? Oke.
apa yang ada berubah? Kita akui teman-teman. Oke, di sini juga kalian ada. Kalau di sini decoration blocknya, ya bisa kalian lihat sendiri aja. Oke. Kalau redstone, redstone-nya, oke, kalau di redstone kita coba ambil apa ya? Oke, ini chest-nya berubah teman-teman. Bukan chest-nya sih. Bukan itu, tapi di mana ya? Di. Oke, di mana? Di mana chest-nya salah teman-teman? Chest di sini. Oke, di sini ya kan? Ya kan? Chest. Ya kan kok nggak ada benar nggak? Oke, kita coba ambil dari sini yang bisa dibuka itu kayak smoker, smoker, terus blast furnace, terus ini stone cutter, plato garb table. Apinya berubah ya? Kita coba tengok-tengok aja ya dulu. Karena kita bisa coba yang lainnya nanti. Dan jangan lupa ambil crafting table-nya teman-teman. Pastinya ada berubah nih chest-nya teman-teman. Ini crafting table dan ini chest-nya. Nah, ini berubah ya teman-teman. Kita bisa lihat ya, kita coba build ini chest. Nah, chest-nya jadi agak gelapan gitu ya teman-teman. Benar enggak? Ya kan? Apakah sudah mirip dengan tekstur Bapak kau SMP3 teman-teman? Nah, lihat. Teksturnya warna oranye, oranye atau kecoklatan gitu ya teman-teman. Nah, kalau kacanya ya kayak gini. Lihat. Nah, kacanya kayak gini teman-teman. Nyambung ya. Nah, kacanya nyambung teman-teman. Nah, kacanya nyambung. Kalau emerald blocknya, keren banget teman-teman. Mancip. Oke, kalau smokernya, smoker kita coba buka. Nah, smokernya pun berubah teman-teman. Kalian bisa lihat keren sekali sih. Waduh. Blast furnace, mantap. Terus kalau stone scooter, oke, mantap juga. Berubah ya GUI-nya. Kalau ini apa? Nah, GUI-nya juga berubah teman-teman. Gimana kalau apinya? Sama atau enggak? Menurutku sama ya. Kalau enggak tahu kalau kalian gimana. Oke, kita coba build lagi nih. Nah, teksturnya mirip enggak dengan yang itu teman-teman? Mirip enggak? Apakah ini udah benar teman-teman atau bukan? Ya, aku enggak tahu juga. Kalau kalian benar ya benar. Aku enggak tahu juga lah teman-teman. Gimana yang benar kayaknya menurut kalian? Nah, aku cuma tahu yang ini. Oke. Nah, sekarang kita coba review yang itu loh, yang ganti nama itu loh. Cara rendap. Oke, ini di sini juga ada, teman-teman. Bentar. Buang. Aduh. Oke. Ini agak lama ya kalau kita pakai keyboard ini. Pakai mouse. Coba kita langsung pakai tangan bisa mantap juga. Kita bisa lihat di sini di enchant-nya teman-teman. Kita lihat ya di sini sangat berubah semuanya ya di enchant. Nah, teman-teman kita akan lihat enchant-nya semua ada kayak ada yang kayak ada buku pakai bulu, ada merah-merah gitu, ada bulat-bulat, ada perisai-perisainya juga teman-teman. Dan juga ada yang normal kayak gini nih. Kayak ini. Nah, kayak sharpness ini normal. Nggak berubah. Nah teman-teman, tapi yang lainnya sungguh keren sekali teman-teman. Dengan berbagai efeknya dia pun berubah dengan menyelesaikannya teman-teman. Nah oke, kalau di combat di sini yang cukup signifikan berubahnya di lab caster, terus di lighter ya, kostum yang red, terus di sini nggak terlalu berubah. Dan yang terlalu nampak berubahnya ini chainmail helmet teman-teman. Jadi yang rantai ini yang cukup berubah lah dari warnanya, dari itu juga berubah. Dan kalau kalian cek di bawah sini, oke, dari perisainya juga ada sealnya, Poseidonnya pun berubah ya. Dan juga ini berubah ya kan, berubah ya menurutku ya. Gak tahu kalau menurut kalian gimana. Terus kalau fixx-nya sih, fixx-nya ataupun yang lainnya nggak terlalu berubah. Kalau ini normal aja ya. Gak terlalu berubah. Nah, kalau di sini di Master Cross nih, kalian bisa lihat di bawah sini, ini backgroundnya berubah juga ya teman-teman. Kita buang dulu backgroundnya. Nah, itu berubah backgroundnya dan juga telur-telurnya berubah ya. Dan juga tekstur emeraldnya dan yang lainnya sih berubah di tekstur ini. Nah, sekarang kita coba lihat X-nya ya, kita drop. Nah, gitu. Dan ini juga gini. Nah, kalau baunya berubah nggak ya? Oke. Enggak. Oh, lumayan berubah teman-teman. Oke, kalau Poseidonnya pun, oke, mantap. Nah, kalau dari kostumnya gini teman-teman lihat berubah. Nah, kan jadi agak berapa biru-biru gitu.
dan nggak warna putih lagi. Nah, mantap kan teman-teman, berubah ya. Nah, sekarang kita coba sih di pakai ampil ya, pakai ampil. Aku agak lupa juga teman-teman, karena apakah bisa di pojok loncat ini apa cuma bisa di versi PC-nya aja teman-teman. Kayaknya sih cuma bisa di versi PC-nya aja ya teman-teman, karena tadi aku ada udah coba beberapa kali nggak bisa gitu loh. Nah, sekarang kita coba mana ya bentar. Nether. Kita coba ya pakai nether nih. Lihat nih nether sword. Oke, terus kita taruh di sini, kita build. Terus kita coba ganti namanya. Kita coba yang paling mudah aja ya, claymore. Kayaknya sih di sini teksturnya nggak dukung, teman-teman. Claymore. Oh. Berubah, teman-teman. Wow, berfungsi dong. Lihat nih, nah gimana pedangnya berubah nggak tuh? Aduh, keren banget teman-teman. Tadi aku awalnya coba nggak berubah loh, dan seketika di record berubah teman-teman. Waduh, keren nih, bisa lihat nih kalian drop ya. Nah, mantep. Nah, kita coba lagi. Oke, kalau kalian mau coba lagi lihat ya, nanti aku bakal kasih linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa coba ubah-ubah menurut yang menurut kalian bagus. Oke, kita coba juga ya. Aku coba yang ini nih. Frost Slayer. Nah teman-teman, gimana, bagus nggak nih? Oke, kita lihat Frost Slayer. Oke, keren sekali teman-teman. Waduh, nih lihat, mantep kali teman-teman. Kita drop. Wah, gimana, keren banget ga? Aduh, Frost Slayer teman-teman, ini keren banget ya. Waduh, kita udah dua punya dua dong teman-teman. Ini Claymore dan juga Frost Slayer. Kalau kalian mau coba silakan, nanti banyak di deskripsi aku taruh linknya ya. Jadi semoga kalian bisa, cuma ganti-ganti nama aja teman-teman. Dan ini sangat bagus sekali. Oke, bentar aku mau coba dan aku lupa namanya. Jadi aku mau bentar, aku skip bentar ya. Oke teman-teman, sini kita langsung aja ya. Kita bakal coba nama, kita ubah namanya ini menjadi yang paling keren ya. Sini aku bakal mengubah helmet, armor, chest plate, terus dan sepatunya ya. Oke, daripada bernama lama ya, kita coba aja langsung ya. Oke, terus kita coba masukin ini kepala. Terus kalian bisa ikutin, kalau kalian nggak mau kalian bisa skip ya. Kalian bisa skip aja, nggak apa-apa, aku nggak maksud juga teman-teman, karena ini mungkin menurut kalian bakal aduh ya teman-teman, nggak bisa di idih, nggak bisa di strip dong, nggak bisa di titik dua dong ya. Kalau gitu gimana, Heroes Armor kayaknya nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa teman-teman kalau nggak ada nama itu loh ya. Apa ya, aku coba cari yang namanya bisa kalian gunakan juga. Oke, okay? Ya teman-teman, kita aku tahu yang mana cocok buat kita coba ya. Oke, sekarang di sini aja, karena di sini kita cobanya nggak pakai nama-nama yang susah gitu. Oke, aku taruh di sini. Nah, baru kita buka keyboard. Terus kita ubah ganti namanya gini ya, Magnus. Nah teman-teman, udah warna hijau dong. Kita coba lagi. Terus netherite-nya aja yang kita ubah ya. Kita arahin dulu, kita pencet gitu. Terus kita ubah lagi menjadi Magnus. Nah, udah jadi dong kepalanya lagi. Terus kita ganti lagi seperti biasa. Aduh. Nah, kita ubah lagi jadi Magnus. Oke, kalian bisa ubah apapun yang kalian mau. Ya tergantung kalian aja yang maunya gimana. Aku maunya yang simple aja dulu karena buat review aja. Jadi kalau kalian mau coba yang keren-keren, kalian bisa cek aja pencariannya di deskripsi ataupun di mana itu kok taruh nanti di deskripsi ya, dan kalian cek di linknya. Oke, okay? Nah sekarang kita coba pasang teman-teman, kita coba H dulu. Oke, okay, kita taruh baju di sini, terus kakinya, terus celananya dan kepalanya. Nah teman-teman, gimana? Gimana teman-teman, keren gak tuh? Oke, bagaimana, berhasil dan mirip gak seperti dimana kalian gunain di bapak ke SMP? Kalau udah mirip, kita mungkin videonya sampai segini aja dulu. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu. Terima kasih menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian, biar video ini bisa tembus 1K kalau bisa. Oke, sampai jumpa lagi dan bye-bye.